Assalamualaikum semua. Ucapkan terima kasih kepada rakan media kerana sudah datang pada waktu ni. Surprise ni. Itulah Nora faham, ini adalah kerja anda semua dan Nora juga menghormati kerja anda dan Nora juga harap anda juga boleh menghormati dengan jawapan yang Nora hanya boleh share pada hari ini, iaitu saya dan juga bekas suami saya Muhammad Yadin telah pun mendapat persetujuan bersama untuk mengakhiri perkahwinan kami yang telah telah bersama selama 7 tahun untuk berakhir di sini. Dan yang paling penting, kami cuma boleh katakan tujuan kami untuk masa pada hari ini adalah sama, untuk membesarkan anak-anak kami dengan penuh kasih sayang dan positif. Itu yang paling penting. Jadi, saya harapkan sangat pada anda semua mendoakan yang terbaik buat kami dan juga keluarga kami lah. Dan orang juga paling penting, saya harap ada teori-teori di luar sana tentang perpisahan kami, kerana orang memang pentingkan sangat-sangat keharmonian kedua belah keluarga, keluarga Nadim, keluarga saya dan juga anak-anak kami lah. Anak mereka membesar dengan positif kan. Saya harap anda semua mendoakan yang terbaik. Jadi anak-anak tahu tak mengenai mereka aware?